tatkala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bertanya kepada iblis. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci, wahai iblis?" Tanya lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kedua kalinya, "Wahai iblis, siapakah orang yang paling engkau benci, wahai iblis?" Dengan takut iblis itu menjawab, "Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah. Orang yang paling aku benci adalah engkau ya Rasulullah." Bertanya lagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang kedua siapa iblis?" "Yang kedua adalah ahlul baitmu, anak keturunanmu, anak cucumu, itulah orang yang paling aku benci ya Rasulullah." Bertanya lagi Rasulullah, "Yang ketiga siapa iblis?" "Yang ketiga adalah orang-orang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang menuntut ilmumu ya Rasulullah, itulah orang yang paling aku benci." Berarti kalau orang benci kepada baginda Nabi besar Muhammad, orang itu seperti apa? Iblis. Seperti iblis. Yang benci kepada ahlul baitnya Nabi, yang benci kepada para habaib, dia seperti apa? Iblis. Seperti iblis. Yang benci kepada guru-guru ngaji, yang musuh sama guru-guru ngajinya, maka orang itu sama saja seperti iblis. Baginda Rasulullah SAW, "Man ahabahum ahabahullah." Siapa orang yang mencintai mereka, maka Allah akan cinta kepadanya. "Man abghadahum abghadallah." Siapa orang yang membenci mereka, maka Allah Ta'ala akan membencinya. "Man abghadana ahlal bait hasarahu Allahu yaumal qiyamah yahudiyan." Qila in sawma wa salla. Qala in sawma wa salla. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Orang-orang yang membenci kami ahlul bait, anak keturunanku, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat Allah bangkitkan bersama-sama orang Yahudi. Ada yang bertanya kepada baginda Rasul, "Qila in sawma wa salla." Kalau orang itu solat, kalau orang itu puasa, kalau orang itu haji, bagaimana ya Rasulullah? "Qila in sawma wa salla," kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "walaupun dia solat, walaupun dia berpuasa, walaupun dia haji, mati dalam keadaan membenci anak cucuku, maka kelak di akhirat Allah akan bangkitkan bersama-sama orang Yahudi." Mudah-mudahan kita di sini tidak ada yang benci ahlul baitnya Nabi, tidak ada yang membenci keturunannya Nabi, tidak ada yang membenci guru-guru ngaji, tidak ada yang membenci sama orang-orang yang mengajarkan kita, orang-orang yang menuntut ilmunya Nabi. Ada sebuah cerita di zaman Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Beliau ini seorang masyayikh yang masya Allah, yang bisa mencium aroma keturunannya baginda Nabi besar Muhammad. Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan sedang duduk bersama santrinya di dalam rumah. Ketika itu Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan, beliau ini ngomong kepada santrinya, "Wahai santriku, segeralah engkau bersihkan kamar, siapkan tempat tidur, siapkan makanan, siapkan buah-buahan. Sebentar lagi cucu Rasulullah akan datang, anak keturunan Rasulullah akan datang." "Bagaimana engkau tahu wahai syekh?" "Aku sudah mencium aroma datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Dan santri ini segera membersihkan kamarnya, menyiapkan makanan, menyiapkan buah-buahan. Langsung beliau bersihkan, sudah beres, datang seorang habib mengendarai kuda. Dipanggil oleh Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan, "Ya Habib, engkau istirahat dulu di sini. Aku sudah siapkan engkau tempat tidur, aku sudah siapkan engkau makanan, buah-buahan. Nanti aku pijit kakimu," kata Syekh Abdullah bin Ahmad Qasaudan. Apa kata Habib tersebut? "Jangan engkau pijit kakiku, engkau pijit saja kaki kudaku." "Karena apa?" "Karena kaki kudaku ini sedang perjalanan jauh. Kaki kudaku ini dalam keadaan capek." Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan langsung memijit kaki kuda tersebut. Selesai memijit kaki kuda tersebut, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan langsung memijit kakinya si Habib tersebut. Pijit kaki Habib tersebut sampai Habib ini tertidur dengan lelap. Habib ini tertidur dengan lelap, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Qasaudan ini juga tertidur. Di dalam tidurnya beliau bermimpi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Datang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Imam bin Ahmad Qasaudan. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Ya Syekh Ahmad Qasaudan, terima kasih engkau sudah memuliakan anak cucuku.
terima kasih engkau sudah memuliakan anak cucuku. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Al-Imam Abdullah bin Ahmad Al-Saudan, beliau mengatakan, "Wahai Al-Imam, sekarang aku beri engkau permintaan. Apa yang engkau minta langsung aku kabulkan." Dengan senang hati Al-Imam Abdullah bin Ahmad Al-Saudan menjawab, "Aku tidak minta banyak ya Rasulullah. Aku ingin berjumpa dengan engkau dalam keadaan yakdotan, dalam keadaan nyata." Bangun dari tidur, Al-Imam Abdullah bin Ahmad Al-Saudan langsung berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang di mana seorang syarifah, dulu seorang syarifah hidupnya dengan dua anak. Seorang syarifah ini tidak punya suami, suaminya udah enggak ada. Terus seorang syarifah ini kelaparan. Sebenarnya seorang syarifah ini enggak mau meminta, karena zaman dulu itu para habaib, para syarifah paling pantang meminta kepada orang. Tapi karena beliau ini sudah enggak ada makan lagi, beliau datang kepada salah satu kiai. "Wahai kiai, bolehkah aku minta sedikit berasmu?" "Wahai kiai, aku ini syarifah, keturunannya Rasulullah." "Apa kata kiai tersebut? Mana buktinya engkau syarifah? Mana buktinya engkau keturunan Rasulullah?" Kiai tersebut ini tidak mau memberi beras sekantong. Seorang syarifah ini melihat kiai tersebut mengancam seperti itu, mengancam demikian. Seorang syarifah ini langsung pergi, karena zaman dulu enggak ada yang namanya Rabithah. Jadi seorang syarifah ini enggak ada bukti untuk memberikan bahwasanya dia ini seorang syarifah. Pergilah ke rumah orang Yahudi, ke salah satu toko orang Yahudi. Di sinilah seorang syarifah ini dimuliakan oleh orang Yahudi. Seorang syarifah ini berkata, "Wahai bapak, bolehkah aku meminjam berasmu satu kantong?" "Apa?" kata orang Yahudi tersebut. "Kamu ini siapa?" "Aku ini syarifah, keturunannya Rasulullah." Apa jawaban Yahudi tersebut? "Ya udah, engkau masuk ke dalam kamarku, nanti aku siapkan makanan, aku siapkan tempat tidur." Suatu malam seorang kiai ini bermimpi berjumpa dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau ini melihat surga yang besar, surga yang indah, surga yang mewah, di tengah-tengahnya ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang kiai tersebut menyamperi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, untuk apakah surga ini ya Rasulullah? Kok indah benar, kok megah benar? Surga ini untuk umatku," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi, apa jawaban kiai tersebut? "Aku ini kan umatmu ya Rasulullah, bolehkah aku masuk ke dalam surga ini?" Apa jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Mana buktinya engkau umatku?" Jawab seorang kiai, "Engkau kan seorang Rasulullah, kenapa engkau tidak tahu aku ini sebagai umatmu?" Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Semalam ada anak cucuku datang, seorang syarifah. Dia meminta sekantong beras. Mengapa engkau tanya, mana buktinya engkau cucu Rasulullah?" Dan kiai tersebut bangun dari tidur langsung mencari seorang syarifah. Dicari syarifah ini, mana ini syarifah? Akhirnya ketemu di rumah orang Yahudi. "Ada lihat syarifah?" katanya. Kata orang Yahudi tersebut, "Ada," katanya. "Di dalam kamar, sudah aku siapkan tempat tidur, aku siapkan makanan," kata orang Yahudi tersebut. Dengan santai orang Yahudi itu menjawab. Dan kiai ini bergegas, "Mana seorang syarifah itu? Kembalikan kepadaku, biar aku yang mengurusnya. Aku belikan rumah, aku belikan tanah, aku belikan makanan, aku istimewakan dia." Apa jawaban Yahudi tersebut? "Syarifah ini sudah biarkan tinggal di rumahku. Mengapa engkau ingin mengambil seorang syarifah ini?" Apa kata orang Yahudi tersebut? "Bahwasanya surga yang engkau mimpikan semalam itu bukanlah untukmu, akan tetapi untukku." Shallu 'ala Nabi Muhammad. Seorang Yahudi memuliakan seorang syarifah, dimuliakan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua saya ingin sampaikan, beberapa hari yang lalu sudah kita lalui, yang di mana bulan Rajab, yang di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajab syahrullah," kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Sya'ban syahri, Ramadan syahrul ummati."
Apa kata baginda Rasulullah SAW? Rajab syahrullah. Rajab adalah bulannya Allah. Syaban syahri, kata baginda Rasulullah SAW. Syaban ini adalah bulanku, kata baginda Rasulullah SAW. Ramadan syahru ummati. Ramadan adalah bulannya umatku. Jadi kalau kita mendapatkan bulan baginda Rasulullah SAW, maka kita memperbanyak bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Karena bulan Rajab telah kita lalui. Sudahkah kita berzikir kepada Allah? Sudahkah kita bangun malam tahajud, solat malam kepada Allah, menangis akan takut nerakanya Allah? Sudahkah kita lakukan itu semua? Maka jangan sia-siakan di bulan Syakban ini kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang beliau sabdakan, "Aulan nasi bihi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Apa kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad tidak ada ruginya. Banyak orang yang bilang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad menambah keagungan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak butuh dengan solawat kita, akan tetapi kita yang butuh dengan solawat baginda Nabi besar Muhammad. Kita tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu tidak akan mengurangi kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad, itu juga tidak akan menambah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad. Kemuliaan Nabi ini, Pak, Bu, andaikan lautan menjadi tinta, Sungai Kapuas menjadi tinta, pohon-pohon jadi pena untuk mengukir kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad, itu tidak akan sanggup untuk menukir kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah tempat hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah menjadi kota yang mulia karena Mekah tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madinah menjadi kota yang mulia karena Madinah tempat hijrah dan wafat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Binatang buruk ini kan binatang dari surga. Binatang buruk ini mulia bukan karena binatang buruk ini dari surga, tidak. Binatang buruk ini mulia karena binatang buruk ini pernah ditunggangi oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batu Hajar Aswad. Kenapa batu Hajar Aswad ini bisa menjadi mulia? Karena batu Hajar Aswad ini pernah dicium oleh bibir yang mulia, bibir baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, saya ingin mengajak semuanya bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasirin habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.